Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja saklar hotel dan berikut pemasangan kabel di saklar hotel. Pasti teman-teman sempat bertanya-tanya kenapa sih harus disebut saklar hotel, bukan saklar tunggal gitu, karena kan untuk bentuk fisiknya sama dengan saklar tunggal. Lihat aja teman-teman. Salah satunya karena pemasangan saklar ini sering dipasang di hotel-hotel ataupun di gedung-gedung. Terus, jika kita membeli saklar kayak gini, biasanya untuk toko-toko listrik itu tahunya saklar hotel. Tetapi sebenarnya namanya ini adalah saklar tukar atau two-way switch. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Saya contohkan di sini teman-teman. Nah, jadi sering dipasangnya itu untuk saklar hotel ini di tangga-tangga. Contohnya, jika ada orang yang mau naik dari bawah, maka saklarnya ditekan dulu, maka lampunya akan menyala ketika dia langsung naik ke atas dan bisa mematikan dari atas. Begitupun juga sebaliknya, bisa menyalakan dari atas dan mematikan dari bawah. Kayak gitu teman-teman untuk prinsip kerjanya. Contohnya, saya akan persimpel lagi kayak gini. Nah, saya contohkan di sini, saya akan nyalakan dari bawah. Terus kita bisa mematikan dari atas, kayak gini teman-teman. Kita nyalakan lagi dari atas, dan kita bisa matikan dari bawah. Kayak gitu teman-teman, lihat. Bisa nyala matiin dari bawah, itu pun juga sama, bisa nyala matiin dari atas, kayak gini teman-teman. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara pemasangan kabelnya? Nah, ini teman-teman untuk bentuk belakang dari saklar hotel. Jadi di belakangnya itu ada sebuah kode yang dimana ada kode 0, 1, dan 3. 0 ini adalah common yang menghubungkan NCNO yang masuk ke 1, 3 ini. Jadi tergantung penekanan di saklar hotel ini. Begitupun juga sama untuk saklar yang ini juga, 0-nya adalah common. Nah, ini contoh inputan dari PLN yang pasanya kita sambungkannya langsung ke 0 atau ke common. Dan kita pasangkan 3 ke 1 dan 1 ke 3. Ini bisa dibolak-balik ya, bisa 3 ke 3, 1 ke 1. Supaya lebih enak pemasangannya, saya contohkan 3 ke 1, 1 ke 3. Dan selanjutnya untuk yang dari 0 common, yang saklar selanjutnya, gabungkan langsung ke lampu. Dan langsung netral dimasukkan ke lampu sini. Nah, ini contoh simpel pemasangan saklar hotel atau saklar tukar. Nah, bagaimana sih cara kerjanya kok si lampu ini bisa menyala gitu ketika saklar 1 ditekan dan bisa mati ketika saklar 2 ditekan. Jadi bisa bolak-balik ya, mau dari sini atau dari sini. Saya contohkan, akan saya nyalakan dari saklar 1 ini, lihat. Nah, ketika saklar 1 ini ditekan, maka aliran arusnya sudah kelihatan teman-teman. Lampu pun akan menyala. Berarti dari fase mengalir arus ke 0 ke common, mengalir ke 1 dan mengalir ke 3, mengalir ke 0 lalu ke lampu sehingga lampunya menyala dan kembali ke 0 atau ke netral. Nah, tadi kan ditekan saklarnya dari saklar ini. Sekarang saya akan matikan dari saklar ini. Lihat, kita matikan. Nah, lampunya akan mati. Kenapa mati? Karena tidak ada aliran arus yang dari fase masuk ke lampu. Lihat saja untuk jalurnya ya. Dari fase ini masuk ke 0, ke 1, dan ke 3 sehingga tegangan hanya tertahan di 3 ini. Tidak mengalir ke lampu sehingga lampu pun mati. Saya akan contohkan sekarang menyalakannya dari saklar 2. Maka akan otomatis ketika dinyalakan untuk arus akan mengalir dari fase masuk ke kode 0, lalu ke kode 1, lalu ke 3, lalu ke 0 lagi. Dan mengalir ke lampu, lampu menyala, lalu kembali ke netral. Maka dari itu, untuk lampunya menyala. Nah, sekarang saya akan coba matikan dari saklar 1 ini. Lihat. Nah, kenapa sih bisa mati lampunya? Karena lihat dari fase ini untuk tegangannya hanya tertahan di 1 ini. Maka dari itu tidak ada aliran arus yang ngalir ke sini, ke lampu. Maka lampu akan mati. Nah, sekarang saya akan coba nyalakan dari sini. Apakah bisa? Lihat, kita nyalakan. Nah, lampu pun akan menyala. Kenapa sih bisa menyala? Lihat aja aliran arusnya. Dari fase masuk ke saklar 1, lihat, ngalir ke saklar 2, dan ke lampu. Lampu menyala, dan ke netral.
ini bisa dinyalakan dari saklar 1 dan saklar 2. Begitupun juga sama, stopnya dari saklar 1 dan saklar 2. Tadi dinyalakan dari sini. Sekarang saya akan matikan dari saklar ini. Lihat, kita matikan. Nah, kenapa sih bisa mati? Ya, sudah jelas ya. Dari fase, tegangannya masuk ke saklar 1 dan tertahan di saklar 2 ini, yang kodenya nomor 3. Nah, jadi itu teman-teman untuk cara kerja dari saklar hotel atau saklar tukar dan bisa disebut juga two-way switch. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.